Hai, nama saya Belina Daily. Saya bersekolah di STT SETIA Jakarta, Jakarta, dan saya akan berpelayanan di Kalimantan Barat daerah Sanggau. Saya akan menyanyikan 10 ayat. Itu saya menyanyikan lagu Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Lagu yang kedua yaitu dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lagu yang ketiga yaitu dalam Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai 33. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Lagunya yang ketiga adalah yang keempat adalah Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih.